Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian hanya memerlukan aplikasi CapCut saja. Untuk aplikasinya bisa kalian download lewat Play Store atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, jika kalian sudah menginstal aplikasinya, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, di sini kalian masuk aja ke aplikasi CapCut-nya, kemudian buat project baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya ya. Untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Nah, jika sudah dimasukkan mentahan fotonya, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Kemudian pilih gabung potongan. Nah, di sini kalian buat aja tanda di setiap beat musiknya ya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian pasang atau buat seperti ini, langsung saja kalian klik centang. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian geser ke bagian awal mentahan fotonya. Nah, untuk durasi mentahan fotonya, di sini kalian panjangkan aja durasinya ya. Kalian panjangkan sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama pada backsound-nya ya. Nah, jika sudah diperpanjang, di sini kalian kasih aja animasi di bagian mentahan fotonya. Kalian klik animasi. Kemudian pilih yang combo. Lalu untuk efek animasinya kalian pilih yang perbesar 1. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian kasih aja efek di bagian awal mentahan fotonya ya. Kalian isi ke bagian awalnya, kemudian kalian pilih efek. Lalu pilih yang efek video. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang ke bagian pesta ya. Nah, ke bagian pesta. Jika sudah untuk efeknya kalian pilih yang sinyal X. Nah, ini. Jika sudah dipilih kalian centang. Lalu untuk durasi efek sinyal X-nya kalian panjangkan, kalian samakan durasinya dengan mentahan foto awalnya ya. Atau kalian panjangkan sampai ke bagian tanda beat pertama seperti ini. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian awal mentahan fotonya lagi. Lalu di sini kalian kasih efek lagi. Kemudian pilih efek video. Lalu untuk efek yang kedua kalian pilih yang ke bagian bingkai ya. Kalian kasih yang ke bagian efek bingkai. Kemudian kalian pilih efek yang namanya cover MV. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu untuk durasi efek cover MV-nya kalian panjangkan sama ya seperti efek sinyal X-nya. Nah, jika sudah untuk awal mentahan videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk awal mentahan videonya. Oke, di sini langsung saja kita lanjut ke bagian berikutnya. Langsung saja di sini kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja icon plus. Kemudian kalian masukkan mentahan foto kalian. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya. Kalian bisa buat versi kalian sendiri dengan ukuran 9:16. Nah, jika sudah dimasukkan mentahan fotonya, kalian panjangkan aja durasinya sampai ke bagian akhir durasi backsound-nya. Nah, jika sudah dipanjangkan durasinya, di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek ya. Langsung saja di sini kalian geser ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja efek. Lalu pilih efek video. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang ke bagian dasar. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang lensa pembesar. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu untuk efek lensa pembesarnya di sini kalian pendekkan aja durasinya ya. Kalian pendekkan. Nah, seperti ini.
Jika sudah, di sini kalian salin aja efek lensa pembesarnya, kalian salin, lalu pindahkan ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, di sini pokoknya untuk efek lensa pembesarnya kalian salin aja terus ya, dan kasih ke setiap tanda bit sampai di tanda bit terakhir. Oke, jika efek lensa pembesar sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, langsung saja di sini kita akan menambahkan efek selanjutnya ya. Di sini kalian geser lagi ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek video. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang ke bagian pesta. Kemudian untuk efeknya di sini kalian geser ke bawah dan pilih efek yang kabur. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu di sini untuk efek kaburnya kalian pendekkan juga ya, samakan seperti efek lensa pembesarnya, kalian pendekkan. Nah, jika sudah dipendekkan, di sini langkah selanjutnya kalian tinggal salin aja efeknya ya dan pindahkan ke semua tanda bit sampai di tanda bit terakhir. Oke, jika efek kabur atau efek yang kedua sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek yang selanjutnya ya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek video. Lalu di sini untuk efek yang ketiga kalian pilih yang ke bagian aneka ragam. Kemudian pilih efek yang waktu berhenti. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu untuk efek waktu berhentinya kalian pendekkan juga, samakan seperti efek sebelumnya. Nah, jika sudah dipendekkan di sini sama ya seperti efek sebelumnya, kalian salin aja. Kemudian pindahkan ke setiap tanda bit sampai di tanda bit terakhir. Oke, jika efek waktu berhenti atau efek yang ketiga sudah kalian kasih ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek flash warna putih ya di bagian videonya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih yang background warna putih. Nah, jika sudah dimasukkan background warna putihnya, langsung saja kalian atur ukurannya sampai menutupi layar. Nah, jika sudah, kalian klik aja gabungkan. Kemudian pilih overlay. Nah, jika sudah, kalian klik centang. Lalu di sini untuk durasi background warna putihnya kalian pendekkan. Kalian pendekkan aja durasinya menjadi 0,2 detik. Nah, jika sudah, di sini kalian klik aja animasi. Kemudian pilih yang keluar, lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek overlay warna putihnya atau efek background warna putihnya tinggal kalian salin aja ya. Kalian salin. Nah, jika sudah disalin kalian pindahkan ke bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Pokoknya di sini kalian salin aja efek warna putihnya ya atau overlay warna putihnya, kalian salin. Kemudian kalian kasih ke setiap tanda bit. Nah, di sini untuk setiap tanda bitnya kalian kasih 2 overlay warna putihnya ya. Kalian kasih aja sampai di tanda bit terakhir. Oke, jika efek overlay putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek berbalik ya atau efek cermin di bagian videonya. Langsung saja di sini kalian geser ke bagian tanda bit kedua di bagian backsound-nya. Nah, di sini di bagian tanda bit kedua langsung saja kalian klik efek. Kemudian pilih efek video. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang ke bagian dasar ya.
dan untuk efeknya kalian pilih yang cermin. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan durasinya ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, jika sudah di sini kalian salin aja efek cerminnya. Kemudian kalian geser ke bagian sebelah kanan. Kalian lewatkan satu tanda bit ya. Nah, seperti ini. Jika sudah untuk durasinya kalian atur sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, di sini tinggal kalian salin aja efek cerminnya ya. Kemudian kalian pindahkan ke bagian tanda bit berikutnya, kalian lewatkan satu tanda bit. Jika sudah kalian atur durasinya sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Kalian lakukan aja cara seperti barusan sampai di tanda bit terakhir. Oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan ke bagian videonya seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek berbayang ya di bagian videonya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian efek pesta. Nah, untuk efeknya di sini kalian geser ke bawah dan pilih yang astral. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu di sini untuk efek astralnya kalian pendekkan durasinya ya. Kalian pendekkan. Nah, kurang lebih kalian pendekkan seperti ini saja. Jika sudah di sini tinggal kalian salin aja efek astralnya. Kemudian kalian tinggal pindahkan ke bagian mana yang ingin kalian kasih efek astral atau efek berbayang. Nah, oke, jika efek astral sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.